Persib Bandung kembali melangsungkan sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 pagi. Ketika berada di lapangan latihan, tampaknya terdapat tiga wajah baru yang turut bergabung dalam skuad Persib Bandung untuk sesi latihan kali ini. Ketiga wajah baru tersebut adalah para pemain yang berasal dari Akademi Persib. Mereka adalah Wahyu Prasetyo, Abdul Latif Adi Triansyah, dan M. Adzikri. Selain itu, 10 pemain lainnya tidak bisa hadir dalam sesi latihan ini karena berbagai alasan. Mark Klok, Rian Kurnia, Edo Febriansah, dan Rachmat Irianto absen karena kewajiban mereka untuk membela timnas Indonesia. Daisuke Sato juga tidak dapat menghadiri latihan karena ia mendapat panggilan untuk bergabung dengan timnas Filipina dalam persiapan menghadapi pertandingan FIFA Matchday melawan China Taipei dan Afghanistan. Sementara itu, Beckham Putra Nugraha dipilih untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 dalam rangka mengikuti kualifikasi Piala Asia U23. Kakang Rudianto dan Robby Darwis juga telah dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Indra Syafri, untuk berpartisipasi dalam Asian Games 2023. Dua pemain lainnya, yaitu Seva Sangga dan Alberto Rodriguez, absen karena masalah penurunan kondisi fisik. Sesi latihan pagi ini terbilang sangat intens dan menantang. Tim pelatih memberikan beban latihan tinggi kepada pemain-pemainnya. Adzike, yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam berlatih bersama tim senior, siap untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan berusaha memukau Bojan. Saya tentunya ingin lebih memaksimalkan kesempatan emas kedua, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan berharap bisa berkontribusi lebih buat Persib, kata Adzikri setelah sesi latihan.